Kayak itu gimana ya pintunya tadi? Ya enggak. Aduh ya Allah, sampai bikin tuh enggak, astagfirullah. Ya Allah, udah capek-capek itu. Mantap. Ya. Biar berjamaah guys pokoknya. Astagfirullah. Lovers-ku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakalan reaction video lucu-lucu, kumpulan video lucu. Kayak gimana ya? Kapannya kumpulan-kumpulan video lucu, bukan animasi ataupun bukan editor berkelas, tapi ini video aja tapi lucu gitu, guys. Dari YouTube-nya Mada Official. Itu tuh akun YouTube kedua aku. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Aku minta ke kalian dan jangan lupa buat tonton. Jadi langsung aja kita nonton, yang belum nonton kita skoy. Ini kepanjangan dari SBY naon? SBY. Singkatan dari SBY apa? Susi. Oh, Bang Bang Sugoyono. Nan tete Sugiono. Lo pikir siapa itu, guys? Anak zaman sekarang mah kan enggak tahu, guys, miris banget sebenarnya. Masa SBY enggak tahu, ya Allah. Ngelag guys. Terima kasih 2020 telah mengajarkanku cara mencuci tangan. Aduh ya, lo lihat muka mukanya guys. 2020 kamu mengajarkanku betapa berartinya 19 detik. Yeah. Terima kasih 2020 kamu telah memberitahu artinya ikan hiu makan tomat. Yeah. Terima kasih 2020 karenamu aku tahu rasanya jembut cewek panggang. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Men. Iya. Buat terus yang pada kerja. Yes. Kerja. Yeah. Buat yang pada usaha, pada nyari duit, semangat nyari duitnya. Dan buat lo para beban keluarga. Enggak usah kerja. Tidur baik udah. Bodoh saja lah anjing. Tolong. Pukul di dunia nan gitu. Awas kerja, guys. Iya, iya guys, jelas banget. Nyemangatin orang kerja di Marehna nganggur. Dalam. Dalam sayang. Syarayo. Ayo. Ututu. Oh. Cium senek no. Eh ya. Eh. Apa? Tak mampu lah. Mendaki gunung merinding guys. Pos 1 7 meter lagi. Giluk, naik batu. Mantap. Dengan kekuatan kakimu ngosek tanah. Dengan kekuatan sepatumu. Eh salah jalan. Balik lagi. Oh, iya, apa ngapain guys? Benar. Foto dulu. Oh iya. Oh, iya, cekrek. Pos 2 5 meter lagi nyampe. Pandang gunung, naik gunung, turun gunung. Oke. Okay. Cabut. Pandang gunung. Et gersang amat bumbu. Naik gunung, turun gunung, iya. Masuk. Udah mau maghrib kayaknya mah. Iya nih Bugu. Cabut deh, cabut. Wahai bocah-bocah nanggung, gue mau ngingetin nih buat kita semua. Manusia itu berasal dari tanah. Makannya makan hasil tanah. Betul. Berdirinya juga di atas tanah. Tapi kenapa gaya sama sifat tuh selangit?
itu gimana ya pintunya tadi? Ya enggak. Aduh ya Allah, sampai bikin tuh enggak, astagfirullah. Ya Allah, udah capek-capek itu. Mantap. Ya. Biar berjamaah guys pokoknya. Astagfirullah. Gitu guys, efek itu lumpur jadi leher gitu guys. Kasihan ih anak itu guys, yang mending kayak kuburan. Ah, bebek mencret guys, nggak bisa begitu ya guys, ya Allah. In real life guys, bang ganteng doang nyebut cewek depan gang. Diginiin guys, aduh gimana. Kok bisa ada mobil ya, lagian usap bedinya atuh udah mulai ya lakukan lonjir tahun 2010 pas itu Fitri masih terus bersama dan memakan korban jiwa sebanyak 11.000 dan merumahkan keluarga kita. Lu yang langsung melihat yang ternyata yang sana. Dan dunia berjalan seperti biasa. Ngerti guys, maaf. Enak banget guys, musik gebit. Mbak pastingan abang kadadak kok bay jumping anjim 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 banget cim anjim, suaranya banget. Enak banget cim anjim banget cim anjim banget anjim anjim banget kok bay jumping antep mantap. Awas jatuh bang, aduh ngeri guys. Emang oke, anak-anak yang namanya dipanggil maju ke depan ya, buat ambil hasil ulangan kalian. Samsul, Asep, Jamal, kira-kira dapat nilai berapa ya? Nih, punya kamu, lain kali kalau ulangan jangan ngitung kancing. Wah, nilai gua ada peningkatan jadi 60. Bro, gua nginep di rumah lu ya malam ini. Emang kenapa? Nilai gua hancur banget. Berapa? Pasti dimarahin ibu gua kalau pulang. Sekali-kali enggak apa-apa dapat nilai kecil. Nanti gua traktir mie ayam deh biar lu seneng lagi. By the way, emang nilai lu berapa? 92, Bro. 92. Astagfirullah. Ya Allah. 92 dibilang hancur. Terus gua yang dapat nilai 60 udah bangga apaan? Jadi traktir kan? Heh, pelek kuda 92 gede anjir. Mana hasil ulangan kamu? Dapat nilai jelek lagi ya?
Enggak, Mak. Sekarang nilainya udah bagus kok. 60. Tumben. Tumben asal gua, Adib. Fix gua anak pungut. Enggak dipercaya, guys. Serius. Bener. Jadi ini mah enggak apa-apa udah dapat izin dari kamu ya. Deal. Ini atuh. Oh, begini. Deal. Anjay. Ini dulu, jangan dilepas jempolnya. Apanya? Jempolnya jangan dilepas. Terus? Lepas yang bawah. Puter. Hatinya dirimu berikan suasana baru. Aduh, bisa aja simpan guys. Kamu tahu enggak? Kalau jam tidurmu itu menentukan karakter kamu. Oke, okay, gimana nih guys? Tidurnya itu tepat waktu jam 8, 9 atau 10. Kamu tipe orang yang waspada dan menyenangkan dan juga selalu menjaga kesehatan. Yes, betul. Buat kalian yang tidurnya jam 10, 11 ya, sampai 12, nih, percaya dirinya kalian itu wow, pintar. Wih, mantap. Kerja keras. Yes. Tapi kadang mencengangkan. Ya Allah, guys. Karena kamu sulit mendengarkan perkataan orang lain. Padahal kalau kamu tidurnya keenakan main game, guys. Jam 1 subuh atau jam 2 subuh. Nggak, biasanya enggak. Kalian tuh orang yang kreatif tapi suka telat. Hmm? Dan kalau kalian tidurnya jam 2, 3 sampai 4, kalian tuh orangnya bebas banget. Berpikir keras untuk pacaran ya. Hayo, mikirin siapa? Hayo. Dan kalian emosian karena kurang tidur. Kamu jam berapa tidur? Pokoknya. Aduh, ya lo. Nah, jadi gitu guys. Kalau kalian lagi bete atau lagi butuh penghibur, kalian coba deh nonton di YouTube-nya Manda Official, karena di situ banyak kumpulan-kumpulan video lucu yang bikin kalian ketawa, yang bikin kalian seneng lagi guys. Jangan lupa ya buat di subscribe Mada Official, dan jangan lupa juga buat subscribe aku, like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa buat komen buat requestan kalian mau apa aja. Dan buat yang belum terpenuhi requestannya, kalian tidak sabar ya guys, semoga kalian tetap nungguin aku. Jadi segitu aja video aku kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time was well spent, that's when I knew.